Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gua ini masih di daerah Pangalengan ya tuh. Lihat. Di depan pasar ya guys ya. Masih di daerah Pangalengan. Gua ini sekarang mau nyari takjil guys. Nyari takjil yang inilah ya, yang unik-unik di sini mudah-mudahan ada ya guys ya. Mudah-mudahan nemu yang unik-unik. Ya kalau enggak kita nanti kita akan sholat juga di Masjid Pangalengan guys, insya Allah ya. Di Masjid Besar Pasar Pangalengan, sorry. Ya, kita akan di sana. Oke, stay tune terus, kita bakal review takjil di daerah Pasar Pangalengan. Oke guys, dari sini kita langsung jalan aja guys ya. Kita menuju ke arah Bandung guys, ke arah pom bensin ya guys ya. Ini di sini ada tukang makanan gitu ya, makanan berat ini rames gitu ya. Persis di depan pasar. Ya, lanjut lagi ini pintu keluar pasarnya nih. Oke, di sini ada banyak tukang makanan ya. Yang pertama ini ada apa? Kurang, Mang. Kalang. Naon eta? Oh, iya. Bazar. Oh, bazar. Pameran. Oh, kambing lima ya? Kambing lima. Di lapangan nyari kapas. Oke. Mulai Rabu, 5 April. Mulai Rabu ya. Ini yang pertama kita ada ini cendol and candil. Candil dan cendol, guys ya. Candil dan cendol ya. Oh, sabarhaan, Mang? Ada yang 4.000, 5.000 ada. 4.000, 5.000 ada. Oke. Oke lah, abis nge-review lah ya. Lanjut lagi. Ini ada apa lagi nih? Ini calon naon, Mang? Ampela. Ampela. Yo, jeroan. Oh, jeroan ampela. Oke, boleh. Oh, gitu ya. Sosis terasi naon ini warna oranye kieu? Tamotam. Oh, tamotam. Oke, nanti kita makan ya. Sleng, guys ya. Ini posisi di dekat pasar Pangalengan ya. Cari aja. Pasti di dia Mang mangkal. Di dia wae. Oke, pasti ada ya yang mau ini nih. Ini suka amat. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada baslor. Cilor merenya. Ai baslor na mana? Cilor unggul ya. Oke, ada cilor juga guys ya. Cilor. Ini ada baso. Baso cilor kombinasi. Kombinasi kumaha ya teh? Tinggal. Cilok merenya. Oh, baso, guys. Oke. Okay. Ya, abis nge-review lah. Ya, serius ya. Oke. Okay. Ini posisi juga sama ya di pinggir pasar Pangalengan, guys. Oke, okay, lanjut lagi. Tukang baso kayaknya enggak mangkal, lanjut. Ini ada apa nih? Ini kayak minuman-minuman gitu ya. Wah, yuk. Rame amat, yuk. Mantap, ya. Rame ya, antrinya lumayan panjang juga nih. Cakwe, ah? Ya, iya. Mantap ya. Ini ada cakwe juga guys ya. Cakwe mini mungkin ya. Cakwe mini, bukan cakwe Odading Mangoleh ya. Cakwe Pangalengan guys. Nah, ini antriannya lumayan panjang ya, sabar aja yang antri kayak kabur buka. Mantap ya. Oke, kita next lagi emang nunya. Next lagi ini cakwe ngantri banget guys, cakwenya tuh. Ya. Tuh, super ngantri ini seriusan tuh sampai ke belakang, guys. Ya. Lanjut lagi ini ada basreng. Ini kesempatan gua nih ya basreng ini ya. Wih, mantap. Basreng, basreng. Tuh. Mantap, Mang. Oh, mantap. Basreng. Kayak abis keliling gelap, meteng ajing-jing. Oke, ini ada tukang petasan, ini gak boleh harusnya ya. Lanjut lagi. Hai. Itu ya. Itu pernah kita review ya guys ya. Itu pernah kita review. Nanti kita bakal kesana. Tuh, di sebelah-sebelahnya lah. Kita sebelah kiri dulu ya. Kita sampai pom bensin aja, kita balik lagi, oke? Okay? Ini kayaknya beberapa part ini. Bicara naon ibu, es campurnya. Oh, es campur, nih ibu es campur ini ya. Di jalan es campur guys, ibunya ya. Lanjut lagi. Ini kita sampai pom bensin aja. Iya mas, sosis bakar, bakso.
Sama ada bakso ikan juga ya, yang direbus ya guys. Next lagi, ini ada cendol, weh mantap. Cendol. Oh iya mah bagus akhirnya orang dia. Cendol campur. Ya, dicampur pastinya. Cendol campur guys ya. Di sini ini emang ini sebelah mana ya? Di depan toko Abadi guys. Nih, depan toko Abadi emang ini ya. Cendol. Seger sih katanya, mantap. Ayo Mang Nuhun. Lanjut lagi. Ini ada goreng gehu bala-bala. Ini gorengan guys ya, lebih ke gorengan gitu ya. Gehu bala-bala ya. Lanjut lagi, kita lanjut. Ini ada mobil hijau bagus banget deh. Ini siapa? Nah ini sosis bakar lagi guys. Street food Boboto. Mantap. Macet guys ya. Macet juga. Ah. Oke ya, kita lanjut dulu. Ini banyak banget yang jualan sosis bakar, bakso bakar gini ya. Ah. Wah ya burger ya. Ayah. Oh, mantap ya. Di sini ada burger juga, burger ya, ada burger. Oke, next lagi. Kenaun ya, kebab. Kebab telur puyuh, guys. Ini kalau yang mau kebab juga ada di depan Indomaret Pangalengan, ya. Indomaret naon ya sebut disebut nanya? Indomaret Pangalengan. Tapi kan di situ aja oke kan? Itu mana dekat terminal? Oh, itu dekat terminal. Ini dekat pasar ya. Nih kalau yang mau kebab telur ya, kebab telur Queen guys di sini lokasinya. Anona. Ini aja corn dog juga ya. Corn dog guys. Corn dog lanjut lagi. Wah, lada iya nya. Mantap. Mantap. Pentol bakso Bunda. Weh, mantap. Bunda ya sarang ayah ya. Iya, udah oh, mantap. Mantap ya. Nanti teh engke ngajing-ngajing hese. Iya naon ieu? Eta minuman. Minuman. YouTube ya. Iya YouTube. Anjay. YouTube. Oh iya aya levelna merenya ditambihan. Wih, mantap ya. Heh, lada. Oke, kalau yang mau bakso pentol Bunda di sini ya, lokasinya depan Indomaret juga. Nih, depan Indomaret yang ini, guys. Mantap. Oke, teh nuhunnya. Ini ada lanjut lagi sostel ya, sostel cilor juga, cilor kumpul, cilor. Ini ramai banget ya puasa ini ya. Ini lanjut lagi ada lagi ini ya, bakso bakar sama sosis. Ya naon teh namina? Cimin, cimin ini ya, ini cimin guys. Lanjut lagi. Nah ini mobil susu guys ya nih. Mobil susu nih, kalau yang belum tahu itu mobil susu. Lanjut lagi guys, ini ada bacil. Oh, bacil ya nih. Ada yang ceker juga ya. Lanjut lagi, ini ada engsel, tau nih ya engsel. Kayak apa ya nih, kayak stopping gitu ya, bukan? Ya si teteh. Teh upami engsel teh namina. Angsle. Hah? Angsle. Angsle. Iya. Oh, kumaha rasana nya? Banget cobian. Engke dari naon eta nu kuahna eta? Kuahna santan. Teu aya jahean? Aya. Oh, berarti amis sungkul gitu ya. Oke. Nanti insyaallah kita bakal coba ya. Oke, teh nuhun ya. Angsel. Engsel. Oke, lanjut lagi, ini ada warung sebelah guys ya. Warung sebelah nih. Tapi kalau buka langsung sebelah kayaknya kurang ini juga ya. Warung sebelah Bu Metap. Belakangnya ada tukang siap boba fresh ya. Lanjut lagi. Next. Ini ada tahu sumedang. Oh. Tahunya ya. Dendik gini guys. Terus tetehnya ya. Wah, duaan wae ieu. Dua ya. Dikeroyokkan nya. Oke, semangat nya, sampai jalan panjang. Oke, mohon.
lanjut lagi, ini ada tukang kurma. Waduh, kurma. Kurma ya, harga mulai seberapa kurma? Yang kurma, yang bagus 130. Yang bagus 130. Ya. Yang biasa? Yang biasa yang 60, yang 40 sekilonya. 60. Iya. Oke, kalau mau ini ya di Simaman namanya ya, depan rumah makan Padang Uni Jelita ya. Nih, hey, nongkrong di dia. Ya. Emang di dia wae atau pindah-pindah? Ya, di dia wae. Di dia wae-nya. Oke. Iya, nusa 100 lebih tadi nu ya, sanes. 130. Sakieu, 130. 55. 4 on. Oh, 4 on. Oh, iya 55 sakieu. Oke. Sip, nah atur nuhun, sing pajeng. Nih ya, nih depan rumah makan Padang ya. Kalau mau kurma di sini aja. Next lagi ini ada petasan. Tidak boleh ya, kalau petasannya enggak boleh guys ya. Lanjut lagi ya, ini ada, ini banyak banget ya, tukang jualan bakso kayak gini ya, bakso bakar ini, bakso bakar. Ah, si Ama abis diceker. Bakso bakar ya. Ini ada kondok enak. Ada kondok juga. Ini manis asin. Oh, manis asin. Oh, manis asin ada. Oke, okay. Nanti ya tanya. Oke, okay, lanjut lagi. Wah. Nah, ini udah, kita udah depan bensin. Terakhir ini ya, pempek. Ada cibai. Ada cibai dan pempek ya. Ini cibai. Goreng cibai ya. Pempek. Cibainya tinggal 5.000 lagi. Oh, cibainya tinggal 5.000. Pempek tinggal sedikit lagi aja. Tinggal pempek. Udah guys, ini palingnya depan pom bensin sampai depan bensin. Sebenarnya ini kesan itu masih banyak guys. Ke ujung sana itu sampai terminal masih ada ya. Tapi akan sangat jauh juga kalau jalan ke sana guys ya. Soalnya insya Allah gue bakal buka nanti di masjid Pasar Pangalengan. Oke, kita next ya. Next part 2 kita nyebrang ke sana guys. Oke.